Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Baka banyu sana, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke Kota Bukit Tinggi lagi, tapi saya ini akan berhenti sejenak di daerah Kabupaten Tanah Datar. Ini menjelang asar, kita akan sholat asar di Masjid Koto Baru. Nanti saya akan berhenti di sana karena di sana itu masjidnya sangat wow, masya Allah, luar biasa, indah sekali. Dan di depan masjid itu ada kolam. Kolamnya itu banyak sekali ikan-ikannya, dan kita bisa ngasih makan ikan di sana. Kita nanti akan istirahat dan sholat di sana. Jadi ikuti terus jalan-jalan kita hari ini menuju ke Kota Bukit Tinggi. Dan ini di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk menuju ke Bukit Tinggi itu perlu waktu sekitar berapa jam ya? 4 jam. Kalau macet itu hampir ya bisa 10 jam ya ke Kota Bukit Tinggi dari Kota Padang. Nah, kemarin sahabat Gumilang banyak yang bertanya nih, apa nggak capek nih tiap hari liburan jalan-jalan ke keliling Sumbar ya? Itu perjalanan menggunakan kendaraan. Dan belum lagi cuaca, nanti panas, nanti hujan, itu selalu kita di jalan ya. Nah, sahabat Gumilang, di sini siapa yang kalau lagi traveling, apalagi kalau perjalanan panjang, kadang rasanya suka lelah di jalan, begitu sampai mau langsung rebahan. Saya mau rekomendasi ini, Fufang Ejio Jiang, si kecil-kecil cabai rawit. Ini andalan banget deh buat meningkatkan stamina dan energi supaya tubuh selalu fit untuk beraktivitas dan jalan-jalan seharian. Supaya liburan sahabat Gumilang bersama keluarga jadi tidak terganggu karena kondisi tubuh yang lelah. Apalagi buat kamu yang lagi liburan ke tempat-tempat seru yang perjalanannya cukup jauh, jangan lupa minum satu ampul Fufang Ejio Jiang untuk menemani aktivitas liburanmu agar tetap lancar. Fufang Ejio Jiang ini sangat mudah sahabat Gumilang dapatkan di berbagai toko obat, apotik, modern market, dan juga toko online kesayangan Anda. Jadi kita itu harus selalu tetap fit ya, agar jalan-jalan kita itu menyenangkan. Jadi kalau kita sakit ya kita nggak jadi jalan-jalan dong. Tujuan kita kan untuk berwisata bersama keluarga agar kita selalu bahagia ya. Jadi kita jalan-jalan itu kita bisa awet muda. Nah, ini juga sudah hujan datang, sudah mendung di sana, dan ini sudah rintik-rintik hujan dan tadi panas. Makanya itu kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar selalu fit. Nah, ini kita sudah hampir sampai di Masjid Koto Baru. Ini nanti kita akan masuk ke dalam dan kita bisa masuk ke sini. Nah, itu dia masjidnya, di depannya ada kolam. Kita akan masuk ke sini dan kita bisa parkir di dalam sini ya. Ini jalannya sangat wah bagus sekali. Yang di atas ini adalah jalan dari Kota Padang menuju Bukit Tinggi. Jadi setiap sahabat Gumilang yang mau ke Bukit Tinggi dari Kota Padang, Padang Panjang, itu pasti melewati jalan ini. Jangan lupa singgah sebentar untuk sholat di Masjid Koto Baru Kabupaten Tanah Datar ini. Jadi ini kita bisa melihat kemegahan arsitek seperti zaman dulu ya, ini kubahnya ini. Jadi di dekat sini, di depannya ini ada kolam renang yang cukup luas dan di atasnya jalan. Dan kolam renang ini sangat banyak ikannya. Jadi nanti kita akan kasih makan ikan di sini. Nanti kita cari makan ikan, kayaknya ada yang jualan di sini. Tapi kita akan parkir sini dulu dan setelah ini kita nanti akan sholat. Setelah itu baru kita kasih makan ikan. Dan ini suasananya, ini kita ambil dari tempat wudhu, ini dari kamar mandinya ya, dan itu kolam. Kemudian di sana ada masjid. Nah, itu danau sudah sampai di sana. Dan di belakang masjid itu adalah Gunung Singgalang. Jadi ini belakangnya adalah pegunungan. Wow, masya Allah, luar biasa ini Kabupaten Tanah Datar. Masjid Darussalam. Nah, ini namanya Masjid Darussalam Koto Baru Kabupaten Tanah Datar. Nanti kita akan masuk ke dalam. Yang di dalam itu banyak sekali ukiran-ukiran karena Kabupaten Tanah Datar itu terkenal dengan ukiran-ukiran kayu. Dan yang tidak kalah terkenalnya adalah kain tenun songket. Nah, kain
tenun songket Pandai Sike itu berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di daerah Pandai Sike. Disinilah dihasilkan kain tenun songket yang sangat luar biasa. Nanti suatu saat saya juga akan berkunjung ke pengrajin kain tenun songket yang ada di daerah belakang masjid ini. Banyak sekali pengrajin tenun songket khas Sumatera Barat yang sangat terkenal sampai ke mancanegara. Nah, inilah suasana di masjid. Nanti kita akan masuk ke dalam. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Nah, ini banyak sekali santri yang di sini. Kayaknya seperti ada yang mondok di sini ya. Dan ini kita sudah berada di dalam. Ini sudah terlihat ukiran-ukiran kayunya. Masya Allah, luar biasa ini indah masjidnya. Dengan ukiran-ukiran kayu asli ini ya. Dan mimbarnya juga dilengkapi dengan kaligrafi dengan ukiran kayu yang sangat Masya Allah luar biasa. Dan ini mimbarnya juga sangat cantik ini ya. Ada jam dinding di sini. Nah, ini ukirannya sangat detail dan rapi ya ukirannya ini. Ini adalah ukiran asli dari Pandai Sike. Nah, ini Pandai Sike ini juga selain terkenal dengan ukiran dan kain songketnya, terkenal dengan alamnya yang begitu indah. Pandai Sike merupakan salah satu daerah yang berada di lereng Gunung Singgalang, antara lereng Gunung Singgalang dan lereng Gunung Merapi. Jadi ini seperti di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi suasana di Pandai Sike ini atau udaranya sangat sejuk, tanpa AC, tanpa kipas angin. Sahabat Gumilang bisa perhatikan, di dalam masjid ini tidak ada AC, tidak ada kipas angin, dan ini sangat sejuk sekali. Karena ini seperti di daerah pegunungan gitu ya. Kalau di daerah Tanah Datar, beda dengan Padang, itu dengan dekat dengan laut dan itu lumayan sangat panas kalau di Padang itu. Dan ini atapnya atau lotengnya itu juga dibuat seperti ukiran-ukiran dan di kotak-kotak gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini ada yang unik. Jadi kita beli makan ikan itu nggak ada penjualnya. Kita masukin ke dalam kotak dan pakan ikannya kita ambil sendiri. Ini. Ya, satu lagi, dapat dua. Ya, pakai sendalnya. Alhamdulillah hujannya udah nggak terlalu deras, kita bisa masih makan ikan bareng Danu nih. Jadi Danu tadi masukin uang 10.000, dapat 2 bungkus. Jadi nggak boleh ambil 3 ya, meskipun nggak ada yang jagain, tetap ambilnya 2. Dan sahabat Gumilang, kalau mau berkunjung ke Bukit Tinggi, jangan lupa nih singgah di Masjid Jami Darussalam Kabupaten Tanah Datar. Jadi kita bisa istirahat sambil menikmati suasana jalanan. Di depan sana ada jalanan, di bawahnya kolam renang, dan kita sambil bisa istirahat sholat di sini. Dan ini kita Danu kasih makan ikan. Wow, banyak sekali ikannya yang mendekat, dan ini ikannya besar-besar sekali. Ada warna orange, ada warna hitam, kemudian ada yang warnanya hampir putih, ada juga tuh. Ini sepertinya satu macam ikannya, ini seperti ikan emas. Kalau di tempat sahabat Gumilang mungkin beda-beda nama ikan ini ya. Ada yang sebut ikan rayo, ada ikan emas. Ikan ini sangat besar ini. Perutnya itu gendut-gendut karena dia mungkin banyak sekali pengunjung yang membeli makan ikan. Jadi ini di depan Masjid Jami Darussalam. Ini masih agak hujan ya, masih rintik-rintik hujan. Seandainya ini agak sedikit panas, ini kita bisa agak lama-lama di sini ya, masih makan ikan dan santai di sini. Masya Allah, luar biasa ini. Indah dan seger banget lihat ikan sebanyak ini, dan jinak ini ikannya ya. Nggak takut kalau kita dekatin, bahkan kita pegang pun dia nggak akan pergi dia. Masya Allah, luar biasa ini. Keren ini yang memiliki konsep seperti ini. Jadi ini airnya itu dari air pegunungan,
Ini airnya sangat dingin. Air selokan pun sangat bersih ya, di daerah kawasan Kabupaten Tanah Datar ini sangat terjaga airnya, dan mudah-mudahan selalu terjaga sampai kapanpun, sampai anak cucu yang akan datang itu masih terjaga keindahan dan keasrian Kabupaten Tanah Datar ini. Mudah-mudahan airnya ini gak akan pernah keruh seperti yang kita lihat banyak sungai-sungai yang keruh dan warnanya coklat itu, waduh sedih kalau lihatnya ya. Dan ini alhamdulillah airnya sini sangat terjaga, dan ikan-ikan di sini bebas berenang dan hidup dengan nyaman, dan wah keren sekali, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Teman-teman harus wajib berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, jangan lupa singgah di Masjid Jami Darussalam. Kalau yang mau berkunjung ke daerah dari Payakumbu atau dari Medan mau ke Kota Padang, pasti akan melewati jalan ini nih. Dan jangan lupa berinfak, memasukkan uang. Kemudian setelah itu kita juga bisa mengasih makan ikan dengan membeli pakan ikan di sini, agar ikan-ikan di sini tetap terjaga dan masjid ini selalu makmur, banyak pengunjung, banyak jemaah. Kemudian kebersihannya selalu terjaga dengan adanya infak-infak yang banyak, bisa terjaga kebersihan dan kemegahan masjid ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.